Halo, selamat datang di Vinimo Tarot Channel di YouTube maupun TikTok ya. Semoga semua sehat dan baik-baik saja. Semoga semuanya diberi keberkahan dan kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah tentang karma yang diterima oleh yang nyakitin kamu, apapun itu maupun di kehidupan cinta, di karir, bisnis ya, di mana ada pengkhianatan ataupun apapun yang menyakiti kamu dan membuat kamu terjatuh. Oke ya. Ini adalah collective reading ya. Oke, bismillah. Tapi tetap ini pembacaan umum ya, lovelies. Jadi nggak mungkin 100% cocok. Kamu tentukan orangnya siapa. Ada 8 pedang. Death terbalik. Oke. Kalau aku lihat di sini kasusnya sepertinya seseorang ini ya kayak ada yang ngirim energi negatif gitu loh ke kamu ya, coba aku tarik klarifikasi ya, terutama di cinta. Jadi dia membuatmu jatuh, dia membuatmu nggak happy, dia membuatmu sepertinya broken hearted kalau aku lihat ya seperti itu. Nah, karma yang dia terima, aku lihat ada di energi 8 pedang dan death terbalik. Artinya, dia jadi terbelenggu sendiri. Dia justru yang nggak bisa move on dari kamu. Dia justru masih suka keinget-inget sama kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Dimungkinkan energi magician ini bisa dimungkinkan ya untuk sebagian kasus. Aku lihat dia ingin kembali ke kamu. Gitu. Ada yang aku lihat sih kayak pakai energi negatif ya. Nih, di back of the deck-nya ada 7 piala yang aku rasa ya. Biar kamu tuh kayak ada delusion ya di sini ya, kayak seolah-olah kamu tuh ditarik untuk suka sama dia, padahal bisa dimungkinkan ya di sini aku lihat kamu dimungkinkan karena dia pernah nyakitin kamu, kamu nggak mau kembali. Kamu tetap ingin fokus ke kamu ya. Coba kita lihat apa yang harus kamu lakukan. Dua piala. Aku sih lihatnya ya, yang harus kamu lakukan adalah membuat satu keselarasan dengan dirimu. Fokus kepada kebahagiaanmu. Kebahagiaan ada dirimu. Malah kalau aku lihat ya, karma baiknya kamu menemukan cinta sejatimu. Itu yang aku lihat ya. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku love dan jempolnya ya. Bye.